Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang berkolaborasi dengan DPD LDII Kabupaten Malang mengadakan penyuluhan dan penerangan hukum. Acara yang berlangsung pada Senin 20 Februari 2023 tersebut diikuti 500 peserta yang terdiri dari warga LDII se-Kabupaten Malang dan santri Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Malang. Dalam sambutannya, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Malang, Dedi Agus Novianto, mengatakan program Kejari dan LDII Kabupaten Malang harus terus berlanjut. Salah satu program kita ya ini ada penyuluhan hukum, kemudian ada penerangan hukum. Nanti kalau ketika ini kan hanya bapak-bapak yang hadir di sini, bapak-bapak pengurus khususnya, mungkin kedepannya bisa disinergitaskan lagi. Untuk jaksa, ada program kita jaksa masuk pesantren, nanti di tingkat mungkin santri bisa diundang untuk kita bicara di depan santri, dan kita kenalkan juga tentang hal yang tadi kita sampaikan, seperti itu. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kabupaten Malang, Haryanto, mengatakan pentingnya penyuluhan hukum ini untuk warga LDII dan para santri. Karena untuk menjaga agar anak-anak dari LDII ini tidak sampai terjadi ada yang terkontaminasi dengan paham-paham radikal. Sehingga akan nanti bangsa Indonesia akan lebih baik dan lebih maju sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik Kejari Malang maupun LDII berharap penyuluhan hukum kepada warga dapat menanggulangi pengaruh bahaya narkoba dan radikalisme di lingkungan pondok pesantren.